Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponit dan DIY Malaysia. Kali ini saya akan share cara untuk jana tenaga elektrik dengan mengayuh basikal. Projek ni sesuai untuk anda yang suka bersenam dan pada masa yang sama kita dapat menjana tenaga elektrik untuk kegunaan peralatan elektrik yang kecil. Walaupun hanya menggunakan motor sebagai generator, tenaga yang dapat dijana boleh mencecah sehingga 300 watt jika ditambah baik. Dan motor yang sama juga boleh kita gunakan sebagai generator atau turbin untuk mikro hidroelektrik. Tanpa buang masa lagi, jom kita mula. Motor yang saya akan gunakan sebagai generator untuk projek ni adalah motor daripada hoverboard. Jadi kalau tuan-tuan memang dah ada hoverboard kat rumah, mungkin yang dah tak guna ataupun yang dah rosak sekalipun, tuan-tuan masih boleh guna untuk projek ni. Sebab kebiasaannya hoverboard ni yang rosak adalah controller dan juga bateri, tapi motor masih dalam keadaan baik. Jadi kita boleh recycle balik hoverboard yang dah rosak tu untuk jadi sesuatu yang berguna. Dan untuk saya, sebab saya memang tak ada hoverboard, jadi motor ni saya beli dekat Shopee. Saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description untuk tuan-tuan beli motor yang sama. Kita buka dulu casing motor ni, kita tengok apa komponen yang ada dalam ni. Kalau ada komponen yang tak perlukan, kita akan buang. Skru yang satu ni ketat sangat sampai dah nak rosak kepala skru ni. Jadi saya akan gunakan impact driver untuk buka skru yang ketat ni. Board dan juga kabel yang hijau ni memang kita tak perlukan, jadi saya akan potong dan saya akan keluarkan je lah. Kabel-kabel ni pun kita tak perlukan, kita boleh buang je. Untuk bahagian dalaman motor ni dah siap, jadi sekarang saya akan pasangkan balik motor ni. Tapi kena hati-hati sebab magnet yang ada dalam ni memang sangat kuat. Jadi masa kita pasang ni, magnet ni akan menarik rotor motor ni. Jadi kena hati-hati, takut nanti jari kita tersepit. Kemudian kita pasangkan balik skru, tapi jangan terlalu ketat supaya mudah kalau kita nak buka nanti, mungkin kita nak buat perubahan lagi. Bahagian yang akan bergerak adalah bahagian yang ada roda ni, dan shaft ni adalah statik. Jadi sekarang kita perlukan satu bracket untuk pegang shaft ni, dan bracket yang sama juga kita akan gunakan untuk kita mountingkan motor ni nanti. Untuk bracket saya akan gunakan angle plate ni. Ni memang mudah kita dapat dekat kedai hardware, memang ada jual. Jadi kita akan pasangkan dekat sini, dan pada bahagian belakang ni kita akan letak satu plate. Tapi sebelum tu saya kena potong sikit dia punya angle plate ni sebab terlalu panjang. Saya akan potong di sini dan juga bahagian sini. Okey, angle plate tadi. Kemudian saya dah potong flat bar, saya dah potong ikut lebar kita punya angle. Jadi kita akan welding pada bahagian ni dan juga sini dan bahagian bawah. Okey, dah siap welding. Sekarang saya akan grind dulu. Saya akan buang lebihan welding tadi. Okey, dah siap grinding. Bolehlah ni. Kemudian lagi satu, kita perlukan bahagian bawah ni. Kita perlukan lagi satu plate. Jadi saya akan potong plate ni ikut size bracket ni. Kemudian kita tandakan tempat untuk kita buat lubang skru nanti.
Dah siap tebuk, tapi sebenarnya idea saya yang asal, saya nak gunakan tab and die set ni untuk buat track pada plate yang sebelah belakang ni. Tapi saya tersilap size drill tadi. Jadi nampaknya terpaksalah kita gunakan bow dan nut biasa saja daripada depan ke belakang. Untuk cara nak gunakan tab and die set ni, saya akan sharekan dalam video yang lain. So, jangan lupa subscribe. Okey, bracket dah siap. Next step pada bicycle. Untuk bicycle ni kita kena buat stand ataupun sama macam bike trainer supaya tayar ni tak mencecah ke lantai di bawah. Jadi kita akan buat stand. Tapi sebelum tu, sebab shaft ni pendek, jadi saya akan extend shaft ni dengan menggunakan long hex nut ni. Dan saya ada skru tayar yang lebih, saya akan welding pada hex nut ni. Kemudian baru kita akan pasangkan pada bicycle. Jadi sekarang bolehlah kita gantikan skru ni dengan hex nut yang kita buat tadi. Sebelah sini pun sama juga. Okey, shaft ni kita dah extend. Jadi sekarang ni bolehlah kita tentukan lebar dan juga tinggi stand yang kita nak buat ni. Untuk kaki, saya akan gunakan square tube ni. Ini panjang 13.5 inci dan size ni 1.5 inci x 1.5 inci. Pada bahagian atas, saya akan weldingkan dengan angle plate ni. Sini. Jadi sekarang saya akan weldingkan tu bahagian ni dulu. Dah siap grinding, cuma lubang yang sedia ada ni agak terlalu kecil untuk kita pasang kepada bicycle nanti. Jadi saya akan besarkan dulu lubang ni. Okey, saya akan cuba pasangkan kaki tadi pada bicycle. Kita nak tengok sama ada sesuai ataupun tak. Okey, untuk ketinggian ni saya rasa dah okey. 1.5 inci ni mungkin agak terlalu besar. Kalau 1 inci x 1 inci pun saya rasa dah okey. Tapi tak apalah, sebab ni adalah stok yang saya ada. 1.5 inci saja yang saya ada. So saya gunakan je lah. Dua batang lagi square tubing yang saya dah potong tadi. Yang ni 1.5 inci x 1.5 inci dan panjang ni 20 inci. Kaki yang kita akan pasang kepada bicycle, saya akan welding pada besi ni. Yang ni akan berfungsi sebagai tapak. Kita akan welding dekat bahagian tengah-tengah. Okey, dah boleh kayuh. Cuma untuk kukuhkan lagi stand ni, saya akan tambah lagi dua batang besi pada bahagian depan dan juga pada bahagian belakang ni supaya stand ni lebih kukuh, lebih solid. Inilah dia, dua batang lagi square tubing 1.5 inci x 1.5 inci. Inilah yang kita gunakan untuk kukuhkan lagi tapak tadi. Panjang yang ni 19 inci dan pada bahagian hujung saya dah welding dengan angle plate yang sama. Angle plate ni memang dah ada lubang, jadi boleh kita pasangkan dengan riser ataupun stand off ni. Sebab kelebihan kalau kita gunakan yang ni, nanti kita boleh adjust ketinggian sebab lantai depan rumah saya ni memang tak rata. Jadi kita boleh adjust ketinggian supaya balance. Kita adjust kiri dan kanan supaya balance. Kemudian kita akan welding pada bahagian ni. Okey, kaki ni saya dah siap welding. Tapi sekarang ni ada masalah sikit sebab
agak susah kita nak pasangkan bicycle pada stand ni sebab kita kena align antara lubang ni dengan lubang nut yang ada pada bicycle. Jadi kita akan modify sikit stand ni. Dekat stand ni, pada bahagian ni saya akan potong supaya lebih mudah untuk kita pasang kepada bicycle. Jadi kita akan potong, cuma kita perlu letak saja macam ni. Stand ni kita dah modify. Jadi sekarang ni saya rasa lebih mudah lah untuk kita pasangkan bicycle pada stand ni. Kemudian supaya tak goyang, kita boleh ketatkan nut ni nanti. Kedua-dua belah kita boleh ketatkan. Okey, next step untuk motor ni, motor yang akan berfungsi sebagai generator. Sebagai contoh, mungkin kita akan letak pada bahagian sini. Jadi kita kena buat mounting ataupun arm dekat sini. Bila kita kayuh bicycle ni, motor ni akan berpusing dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita kena buat mounting pada bahagian belakang ni. Untuk mounting motor ni, saya akan gunakan besi ni. Ni besi 1x1 inci. Ni saja yang tinggal. So kita akan welding dekat sini. Kemudian pada sini kita akan bentuk L, dan L lagi satu turun straight ke bawah. Dan kedudukan yang bawah ni mestilah berada di tengah-tengah roda ni. Kita buka dulu bracket ni dan kita akan welding besi tadi yang kita potong pada bracket ni. Okey, bracket tadi kita dah welding, kemudian saya dah pasangkan balik bracket pada motor ni. Tapi bila tengok macam ni, rasa dah macam dapat idea lain pula kalau buat kereta ataupun robotik projek pun menarik juga ni. Tapi tak apalah, hantu kemudian. Tapi untuk yang ni sekarang ni, kita akan siapkan yang dulu. Okey, dah siap welding, dah siap grind. Sekarang ni bolehlah kita pasangkan dulu motor ni untuk kita dapatkan ketinggian kita punya arm ni. So sekarang ni bolehlah kita dapatkan berapa ketinggian ataupun berapa panjang yang kita nak potong pada bahagian ni. Okey, letak ke atas senang sikit, kita nak tengok. Okey, jadi sekarang ni kita akan tentukan ketinggian motor ni pada bahagian belakang. Kat sini. Lebih kurang macam ni. Jadi saya akan potong bukan kat sini lah. Kita try dulu, tengok okey ke tak, dan tayar bicycle mesti dah selari dengan roda ataupun tayar yang ada pada motor ni. Nampak macam okey, jadi saya akan welding kan kita punya arm ni pada stand ni. Okey, dalam keadaan biasa tanpa beban, bila kita pusing ataupun kita kayuh bicycle ni, roda ni akan berpusing dan motor ni pun akan berpusing, tak ada masalah. Tapi kalau ada beban, sebagai contoh katakanlah saya sambungkan dua wire ni, dia akan ada beban. Bila kita pusing ni, motor ni akan jadi lebih berat dan dah susah untuk berpusing dan langsung tak berpusing. Jadi terpaksa kita tekan macam ni baru dia akan pusing. Tapi dia dah mula ada beban. Jadi sekarang ni apa yang kita kena buat, mungkin kita boleh gunakan spring ni untuk kita tarik motor ni supaya sentiasa rapat kepada tayar bicycle ni. Jadi saya akan cuba eksperimen dengan spring ni. Ini spring daripada buaian. Jadi saya akan cuba pasangkan spring ni untuk tarik motor ni supaya rapat dengan tayar basikal. Nampak macam okey. Spring tadi saya tarik sini, masuk dekat kita punya hex nut ni, kemudian patah balik dan saya sangkut pada skru ni. Ini tanpa beban.
Kita cuba dengan beban. Dia mungkin akan jadi berat sikit lah. Okey. Saya akan gunakan spring ni. Okey, semuanya kita dah siap cat. Jadi sekarang bolehlah kita pasangkan balik. Okey, untuk mechanical part ni dah selesai. Inilah bahagian yang paling agak sukar bagi saya dalam projek ni. Dan sekarang ni adalah untuk electrical, macam mana kita nak manfaatkan tenaga yang akan kita jana daripada motor ni. Dan saya rasa untuk sistem yang macam ni, sebab kayuhan kita mungkin tak konsisten, jadi adalah lebih baik tenaga yang kita jana ni kita akan simpan dalam bateri. Dan konsep ni sama dengan sistem kuasa solar. Jadi untuk charging nanti kita akan gunakan sistem kuasa solar, kita akan gunakan solar charge controller untuk charge bateri yang biasa kita gunakan juga dalam sistem kuasa solar. Motor hoverboard ni adalah 3-phase AC motor. Jadi kalau kita pusing motor ni secara manual, voltage yang keluar dekat sini adalah AC voltage. Dan bateri pula adalah DC voltage. Jadi kita perlu tukarkan voltage daripada AC ni kepada DC. Jadi untuk tukar ni kita perlukan bridge rectifier. Dan sebab ni adalah 3-phase, jadi kita perlukan 3-phase bridge rectifier. Dan pada rectifier ni ada 3 input, 1, 2, 3. Dan ini tak ada polariti, mana satu kita sambung pun tak ada masalah. Tapi pada bahagian output, saya dah sambungkan kepada DC cable, positif dan juga negatif. Ini saya gunakan kabel 10 gauge. Dan pada hujung ni, saya dah sambungkan kepada MC4 connector. Ini connector yang sama yang ada pada solar panel. Jadi sekarang ni, motor ni adalah ibarat macam solar panel. Saya akan sambungkan ketiga wire ni pada bridge rectifier. Dan untuk AC voltage, dia tak ada polariti, jadi tak kisah kita nak sambung dekat mana. Biru dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Dan fungsi rectifier ni adalah untuk rectify AC voltage ni, dia akan tukar menjadi DC voltage. Sebab saya tak ada connector yang sesuai, jadi buat masa ni saya cuma belit saja dulu macam ni. Dan ada connector ni, saya akan tukar balik. Daripada rectifier tadi, kita akan sambungkan kepada jumper kabel ni. Dan jumper kabel ni lah akan pergi ke kita punya solar charge controller. Ni jumper kabel yang kita sambungkan kepada bridge rectifier tadi. Kemudian kita akan sambungkan kepada solar charge controller. Tapi sebelum tu, pada sambungan antara bridge rectifier dengan solar charge controller ni, saya dah pasangkan dengan power meter. Itu tujuannya untuk kita tengok nanti berapa banyak tenaga yang dapat kita jana, yang dapat kita hasilkan daripada motor tadi. Dan pada solar charge controller, kita dah sambungkan pada bahagian PV input. Kebiasaannya kalau dalam sistem kuasa solar, bahagian ni lah kita akan sambungkan kepada solar panel. Tapi untuk projek ni, kita tak perlukan solar panel. Jadi sambungan ni kita gantikan dengan sambungan kepada bridge rectifier dan juga kita punya AC motor. Untuk tutorial pasal sistem kuasa solar ni, tuan-tuan boleh tengok playlist dekat atas ni. Sebab sebelum ni saya dah buat banyak video tentang sistem kuasa solar ni. Tapi untuk projek ni, kita gunakan solar charging system saja sebagai beban untuk menghasilkan tenaga elektrik.
Sebab motor tu kalau tak ada beban ataupun tak ada load, dia takkan menghasilkan tenaga elektrik. Cuma beza sistem ni dengan sistem kuasa solar, dalam sistem ni kita tak perlukan solar panel dan solar panel kita digantikan dengan motor tadi. Dan bateri pun kita dah sambungkan kepada solar charge controller. Jadi sekarang ni bolehlah kita test berapa banyak tenaga yang kita boleh jana daripada motor tadi. Jadi kita fokus pada power meter tu. Saya nak tengok berapa power maksimum yang saya boleh generate hanya dengan mengayuh basikal ni. Okay, 16 volt. Voltage 16 volt tapi masih belum generate lagi power. Watt masih kosong. Okay, dah mula. 4. 11 watt. 36, 75. 135 watt. Kita cuba laju maksimum 250, 265, 27. Okey, maksimum 272 watt. Itu saja yang saya mampu jana. Sebab memang agak berat. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, maksimum 274 juga, sama juga. Okey, untuk first test tadi sebenarnya yang paling maksimum adalah 274 dan second test pun sama juga, 274 watt. Tapi nak dapat 274 watt tu memang agak memenatkanlah. Agak rasa macam nak krem kaki ni. Tapi kalau mungkin kalau tuan-tuan yang memang dah fit, yang selalu mengayuh, saya rasa tak ada masalah. Tapi sekarang ni kalau bentuk saya lah, kalau nak dapatkan 274 watt tu memang agak memenatkan. Jadi saya nak tengok sekarang ni, kalau untuk kita dapatkan 200 watt misalnya, berapa RPM yang kita ataupun berapa kelajuan yang kita perlukan untuk dapatkan 200 watt. Laser dah nampak. Okay, RPM sekarang 620, power 24 watt. Kita cuba lajukan sikit. Berapa RPM yang kita perlukan untuk dapat 200 watt? 900. Okey. Berdasarkan test ni saya tengok untuk dapatkan 200 watt tadi kita perlukan lebih kurang dalam 900 hingga 950 RPM. Okey, boleh tahan juga lah penat. Okey, first test tadi kita tengok berapa maksimum tenaga yang kita boleh jana, yang kita boleh generate. Maksimum power 274 watt. Dan second test kita tengok berapa RPM yang kita perlukan untuk hasilkan 200 watt. Kita perlukan 900 hingga 950 RPM. Dan lagi satu test kita nak tengok, kalau saya kayuh basikal ni selama 10 minit, berapa banyak tenaga yang saya dah jana. Okey, sekarang saya akan cuba kayuh selama 10 minit. Kita nak tengok berapa watt hour yang berjaya kita jana. Okey, berdasarkan testing tadi, maksimum power 274 watt. Dan kalau untuk dapatkan power 200 watt, kita perlukan RPM 900 hingga 950 RPM. Dan tadi kalau saya kayuh selama 10 minit, saya cuma dapat jana 6.5 4 watt hour saja. Tapi yang ni mungkin tak accurate lah sebab saya pun dah penat dan saya pun memang tak berapa nak fix sangat. Dan kalau saya kayuh selama 1 jam, saya boleh jana 39.24 watt hour. Okey, untuk mudahkan pemahaman tentang berapa banyak tenaga yang kita boleh jana dengan basikal ni tadi, sebagai contoh ni bateri SLA 12 volt 7.2 amp-hour. Kalau 7.2 amp-hour ni 12 volt, dia punya watt hour lebih kurang dalam 86.4 watt hour. Yang kita jana tadi dalam masa 1 jam 39.24 watt hour. Jadi dengan basikal ni, untuk kita cas bateri ni sampai penuh, kita perlukan lebih kurang masa 2 jam untuk cas bateri ni sampai penuh. Dan lagi satu sebab kenapa saya buat projek ni adalah untuk saya nak test kemampuan motor ni untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan hari ini kita dah tahu untuk hasilkan 200 watt kita perlukan RPM antara 900 hingga 950.
Jadi kalau kita nak gunakan motor ni untuk projek lain pun kita dah ada benchmark. Sebagai contoh, kalau kita nak buat mini hydro ataupun micro hydro, jadi kita dah tahu lah, kita kena pastikan kita dapat pusingan sebanyak 900 ataupun sehingga 950 pusingan seminit untuk menghasilkan tenaga elektrik 200 watt. Jadi walaupun daripada testing ni kita dapat power yang agak rendah, tapi sebab tu bergantung kepada kita punya tahap kecergasan lah. Kalau kita dah selalu kayuh, dah biasa berbasikal, mungkin kita boleh jana lebih lagi. Macam saya, kalau 10 minit saya kayuh baru 6.54 watt hour. Tapi kalau kita gunakan motor ni untuk micro hydro, mungkin lebih baik lah, tak adalah penat sangat. Tapi kalau nak gunakan untuk exercise pun tak ada masalah, kita boleh exercise sambil kita menghasilkan tenaga elektrik. Dan nampaknya sampai setakat ni sahaja untuk video kali ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.